7 mobil tercepat di dunia. Sebanyak 7 mobil tercepat di dunia 2022 menjadi informasi paling dicari oleh publik penggemar dunia otomotif. Mobil merupakan kendaraan yang dibuat untuk mengangkut beberapa penumpang. Seiring perkembangan teknologi, mobil adalah hobi yang selalu berhubungan dengan kecepatan. Mobil tercepat di dunia saat ini tentu banyak, tetapi masing-masing memiliki perbedaan top speed. Lalu mobil apa sajakah yang masuk ke deretan mobil tercepat di dunia 2022? Berikut informasinya telah kami rangkum dari berbagai sumber. Nomor 7. Aston Martin Valkyrie. Pada urutan ketujuh ada merek Aston Martin Valkyrie. Menariknya mesin yang digunakan terbilang sangat langka dan jarang dimiliki mobil lainnya, yaitu mesin Cosworth Naturally Aspirated V12 kapasitas 6.7 liter. Mobil ini mampu mengeluarkan 1130 tenaga kuda dengan menggunakan transmisi dual clutch 7 speed Ricardo. Sehingga tercatat Aston Martin Valkyrie mampu menghasilkan kecepatan 402 km per jam. Nomor 6. Koenigsegg Agra R. Koenigsegg Agra R tercatat sebagai salah satu mobil termahal dunia. Tak hanya itu, kendaraan ini juga memiliki rekor baik dalam bidang top speed. Mobil ini dilengkapi dengan mesin DOHC V8 turbocharged dengan kapasitas 5000 cm3 yang bisa melaju dengan kecepatan maksimal 425 km per jam. Sementara catatan lainnya yaitu menghasilkan torsi 1000 Nm dan tenaga 1140 HP. Nomor 5. Hennessey Venom GT. Hennessey Venom GT merupakan hypercar yang mengangkut mesin twin turbocharged dengan balutan V8 yang membuatnya memiliki kapasitas 7000 cm3. Performa mesin Hennessey Venom GT mampu memproduksi tenaga hingga 1244 HP. Mobil ini mampu berlari pada kecepatan lebih dari 430 km per jam. Nomor 4. Koenigsegg Agra RS. Koenigsegg Agra RS turut masuk dalam daftar mobil tercepat di dunia. Supercar ini mengadopsi mesin V8 5.0 liter yang mampu menghasilkan lebih dari 1160 HP serta torsi maksimal 1280 Nm. Berkat tenaganya yang luar biasa, mobil ini melaju dengan kecepatan 458 km per jam atau setara 284,7 mil per jam. Nomor 3. Bugatti Chiron. Sementara Bugatti Chiron merupakan produk keberhasilan versi Veyron yang pernah dipamerkan di Indonesia beberapa tahun silam. Nilai jualnya mencapai angka Rp65 miliar. Mobil asal Prancis ini menggunakan mesin kuat turbocharged V16 8000 cm3 yang bisa mengeluarkan tenaga 1500 HP up to 6700 revolusi per menit. Sehingga Bugatti Chiron mampu melaju dengan tertinggi 463 km per jam. Nomor 2. Hennessey Venom F5. Hennessey Venom F5 pada awalnya diperkenalkan oleh perusahaan sebagai produk terbarunya pada SEMA Show, Las Vegas, Nevada pada 2017 silam. Mobil tersebut memiliki kecepatan hingga 484 km per jam dengan total akselerasi 60 mil per jam per 2 detik. Nomor 1. Devil 16. Devil 16 berada di posisi peringkat pertama dunia sebagai salah satu mobil sport tercepat dunia 2022. Diketahui bahwa hypercar yang satu ini menggunakan memiliki kapasitas 12.3 liter berkat kehadiran mesin V16. Dengan performa mesin V16, mobil ini mampu mencapai torsi hingga 5.007 tenaga kuda. Tenaga yang sungguh luar biasa itu membuat Devil 16 bisa melaju sekitar 500 km per jam dengan kecepatan maksimal 310 mil per jam. Kecepatan tersebut sebagai kendaraan darat tentu sangat mencengangkan mengingat helikopter tercepat di dunia yang bernama Defiant saja hanya mampu melaju 454 km per jam meski terdapat beban. Demikian informasi mengenai mobil tercepat di dunia 2022.
semoga dapat menambah wawasan bagi pembaca semua. Salam Otomotif Indonesia.